Jadi lawan timnas Indonesia, ini tiga bintang Taiwan yang bisa sulitkan skuad Garuda. Melihat tiga pemain Taiwan yang berpotensi sulitkan timnas Indonesia meraih kemenangan di babak kualifikasi Piala Asia 2023, siapa saja mereka? Seperti diketahui, timnas Indonesia dijadwalkan akan bersua Taiwan di pra-kualifikasi Piala Asia 2023 pada 7 dan 11 Oktober 2021 mendatang di Thailand. Sebanyak 29 pemain timnas Indonesia telah tiba di Thailand pada Minggu 3 Oktober 2021 sore waktu setempat. Hanya bek Arema FC yakni Johan Ahmad Al-Fariji yang batal ikut karena sedang sakit. Timnas Indonesia untung besar kondisi skuad Taiwan kacau balau usai tenggak miras. Jelang pertandingan tersebut, skuad Garuda benar-benar mendapatkan keuntungan besar untuk meraih kemenangan. Meski kondisi skuad Taiwan sedang dalam masalah, namun para penggawa timnas Indonesia tetap tak boleh menganggap enteng lawan. Pasalnya tim besutan Ye Xianzhong tersebut masih memiliki beberapa pemain bintang yang mungkin bisa sulitkan bahkan kejutkan skuad Garuda. Nama pertama adalah Chen Tingyang, bek senior sekaligus kapten Taiwan ini merupakan pemain bertahan paling berpengalaman yang bisa sulitkan langkah timnas Indonesia untuk mencetak gol. Berikut ada Wu Chunqing, gelandang energik yang bisa jadi kreator serangan maupun pemutus serangan timnas Indonesia dari lini tengah. Dengan postur 180 cm, pemain berusia 32 tahun tersebut diprediksi bisa jadi tembok pertahanan Taiwan saat timnas Indonesia coba memainkan long pass. Terakhir adalah Li Mao, penyerang Taichung Futuro FC, tersebut merupakan pemain masa depan dan digadang-gadang bakal jadi mesin gol timnas Taiwan. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.